Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta telah menunjukkan komitmen dalam penanganan korupsi di wilayahnya. Dalam kepemimpinannya, Anies memperkuat sistem pengawasan dan transparansi dalam penggunaan anggaran publik. Media mendorong adopsi teknologi untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Anies juga mendukung upaya pemberantasan korupsi melalui kerjasama dengan lembaga anti korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Upayanya menciptakan lingkungan yang mendukung aksi anti korupsi tercermin dalam pengimplementasian sistem approach remanent dan e-booking yang bertujuan untuk mengurangi risiko praktik korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa. Selain itu, Anies Baswedan berfokus pada promosi budaya integritas dan partisipasi publik dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah. Dia membuka akses informasi tentang anggaran dan proyek-proyek pemerintah, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi penggunaan dana publik. Meskipun masih ada tantangan dalam pemberantasan korupsi, upaya Anies Baswedan menunjukkan tekad untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan transparan di DKI Jakarta, mengedepankan prinsip-prinsip integritas dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah.